Pagi teman-teman, kali ini saya lagi di Bandara Soekarno Hatta dan Cengkareng. Saya baru mendarat dari Malang. Mengambil bagasi dulu dan tampilan Bandara Soekarno Hatta yang baru. Cukup banyak LED ya. Itu keren lah sekarang ya. Keren. Nanti ada fotonya gue di sini. Amin. Next. Tolonglah. Ini kemarin terakhir itu di rehab waktu mau ada kegiatan Asian Trip teman-teman ya. Kelihatannya udah keren banget sekarang. Kalau ini bagus banget. LED gede, ini Samsung Galaxy Note 9, nah, itu iPhone X, X Max, nah, itu Oppo Find X, nah, keren ya. Udah bagus lah, Pak Jokowi, bangun di mana-mana. Hasil ceritanya para kecebong katanya gimana ya, oh iya sih bagasi, nah lo keren kan. Nah, ini buat teman-teman yang belum pernah main ke Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, aku doain bisa segera main-main ke sini ya, yang mungkin ada di Marauke, di Sorong, di NTB, Papua. Ini keren, Bandara Soekarno Hatta ini mau ambil bagasi. Bagasinya gua tadi alamatnya mana ya? Bentar teman-teman. Garuda Malang. Bagasi. Penerbangannya? Ini GA291. GA291. Kita cari GA291. Jauh banget, masih nomor 7 sana. Untuk keluar, exit. Ya lo, keren kan? Ini penampakan Bandara Soekarno Hatta yang baru teman-teman ya. Nah. Tuh. Stop. Tinggi. Oh, itu nanti ada kereta di sana, nanti ada kereta. Ada MRT. Katanya sih. Aku juga belum pernah naik, tapi terakhir aku kesini masih dibangun soalnya teman-teman, berapa bulan yang lalu ya, 2 atau 3 ya, masih dibangun, belum ada LED ini kayaknya. Nah, ini udah ada, nanti LED-nya buat muter film Naruto. Ini ada power outlet gede, power outlet untuk cas. Keren. Wah, itu ada apa itu? Itu ada Naruto beneran tuh. Kayak Naruto ya. Namanya Naruto itu teman-teman. Ya, namanya Sonic. Lu keren ya, udah kayak di mana ya? Era ke warna gimana ya? Korea kayaknya ya. LED-nya udah gede-gede banget kayak gini. Ah, kayaknya di 7 sini gua. Belum keluar batasnya. Semoga udah keluar sih. Coba lihat ke sini teman-teman. Mana ya? Coba. Oke. Break dulu teman-teman ya. Gue mau ambil bagasi dulu. Thank you buat waktunya. Nanti gue rekam lagi ya di luar ya. Bye-bye. Ya ketemu lagi teman-teman, sorry ini tadi baru saya ambil bagasi, bagasinya udah cukup lama ya, tapi aman, barang bawaan aman, saya cek laptop aman, handphone aman, yang gue taruh di mana, di koper,
itu ada Wamo aja ya. Pokoknya rokoknya keren-keren nih teman-teman ya. Oh, ini ada rokok Marlboro, OM Dunhill. Wah, rokok saya nggak ada nih di sini teman-teman. Kalian tahu rokok saya apa? Rokok saya itu Tali Jagat. Oh, ini rokok isi. Ini rokok isi. Oh, isi gul yang nggak ada di toko-toko. Ini minuman Martini, BNG, atau... Hey. Nah itu keretanya teman, ya itu keretanya tuh, kereta bandaranya jalan tuh. Wah itu keren tuh, ada kereta itu MRT bandara. Nah itu jalan dia dari terminal ke terminal. Shelter apa ini namanya? Shelter Kalayang, Kalayang apa ya? Terminal, iya. Shelter Kalayang. Gue sekarang mau cari tempat duduk yang gue bisa smoking. Bentar, bentar, dimana ya? Seingat gue dulu arah sana. Nah itu tuh bener tuh, searah jalan. Searah kanan. Yuh, ini penampakan dari luar teman-teman ya. Bangunan baru, gedung Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Ya, terima kasih kepada bapak pembangunan kita. Siapa? Ayo, Pak Soeharto atau Pak Jokowi. Ayo, nah, coba bapak pembangunan kita siapa? Tuh, keren toh. Ngeri-ngeri. Yuk teman-teman main ke sini. Saya mau smoking dulu. Kumpul dengan para anggota yang tercinta SGA Smoker Group Activity. Wah. Smokernya smoker. Wah, ini ada taman futsal juga buat teman-teman. Kok teman-teman? Buat anak-anak kecil teman-teman ya. Buat teman-teman futsal di sini mah di balang sama satpamnya. Keren ya. Keren. Ada tempat untuk futsal juga buat anak kecil ya, dan oh itu ada mama lagi tidur di situ ngantuk, mama 02 kayaknya itu pilih dari mukanya. Nah, keren lah ya, keren lah Indonesia gitu loh, maju ya. Ini para pendekar-pendekar dari negeri api, anti api, anti panas loh. Gimana orang api dihisap, pendekar-pendekar sakti. Oke teman-teman, sekian dulu ya, gue mau smoking dulu bentar sini, kumpul sama pendekar-pendekar sakti, sama nunggu dijemput. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi nanti malam kalau sudah di kota. Thank you. Ya, ketemu lagi selanjutnya teman-teman ya. Gue baru masuk hotel The Westin Jakarta. Ya, habis dari bandara tadi jalan-jalan. Jalan-jalan sih, memang tujuannya ke Jakarta tadi malam. Luxury banget hotelnya. Lumayan, kamar mandi, ini hotel buat bulan madu, gue tidur sendiri, mana ini? Oke, keren, ya ini hotelnya, main ya, kalau teman-teman coba deh main sini, lumayan, buat kerja nanti. Ya, oke, lihat view-nya dong, mana view-nya? Wah. This is Jakarta bro, Jakarta. Yes, banyak anten TV di sana ya. Wah, itu ada Spiderman lagi loncat-loncat itu teman-teman. Spidermannya lagi nyelamatin kemacetan lalu lintas yang luar biasa. Hahaha. Jakarta, oke. Lagi teman-teman ya. Nah, ini kamar
depannya view bagus, keren. Ya, nanti gue mau kerja di sini, gue mau merokok pakai asbak ini, keren. Warnanya aja namanya ini Westin, aja ya Westin. Ya, oke, kurang lebih gitu. Gue ganti dulu, nanti terus turun cari makan. Oke, bye teman-teman.